Ustaz, apa hukumnya mengganti hayya 'alas shalah ketika azan? Shallu fi rihalikum. Karena ada DKM yang melarang mengganti kalimat itu. Mungkin DKM itu belum ngaji. Hai DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, ketika terjadi wabah, fungsi azan dua. Pertama ngasih masuk waktu, ngasih tahu masuk waktu. Yang kedua ngajak ke masjid. Ketika terjadi wabah, maka fungsi yang satu berubah. Fungsi yang pertama memberi waktu saja, fungsi yang kedua ngajak ke masjid tidak lagi. Makanya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shallu fi rihalikum. Salatlah kamu di rumah saja. Tak usah pakai bahasa Indonesia pula. Itu sunnah. Nah, jadi dulu zaman Nabi, zaman sahabat, kalau terjadi wabah, mereka gitu. Shallu fi rihalikum. Shallu fi buyutikum. Salatlah kamu di rumah saja. Waktu itu tak ada DKM ngamuk-ngamuk. DKM sekarang ni aja ngamuk. DKM tak mengaji. Pengurus masjid. Bapak pengurus ya? Ya. Ngaji tidak? Gaya bukan main lagi. Maju ke depan. Adapun sedekah masjid kita pada bulan ini adalah 200 juta. Itu duit DKM bukan untuk dibangga-banggakan. Bagikan itu semua untuk kemakmuran masjid. Untuk kemakmuran masjid. Kalau kota itu untuk sedekah, bagikan untuk jamaah-jamaah fakir miskin yang susah makan. Apa pula dibanggakan duit masjid? Mudah-mudahan DKM-DKM kita mau mengaji.